Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Dul. Gimana kabarnya kawan-kawan? Saya doakan semoga kalian semua sehat selalu ya. Oke, kali ini saya akan membuat konten kiriman 3 unit Black Mamba full upgrade standar. Full upgrade itu ya upgrade ya, udah pasti upgrade, termasuk ganti ini inner barrel dan outer barrelnya metal ya atau aluminium. Ini tiga-tiganya outer barrelnya hitam ya. Nah ini saat kokangan pertama biasanya masih nyangkut gini, nggak apa-apa, tinggal dorong aja. Oke, aman ya. Setelah kedua baru lancar. Itu biasanya sealnya masih belum terlumasi ya. Nah ini nanti dipasangkan ini ya sebagai penahan ini. Biasanya kan suka mekar ya setelah nembak, nanti kita pasangkan ini. Oke. Ini simple aja, kalau misalkan lepas tinggal kaitkan aja dari atas ya, seperti ini. Oke, tinggal selipkan dan didorong sini. Oke, dah. Selesai. Oke, ini semua outer barrelnya hitam. Oke, hitam. Ini awalnya warna tan ya. Saya cat, makanya warnanya beda. Ini udah hitam bawaan dari tokonya, dari pabriknya. Sedangkan ini hitam dan tan. Ini saya cat. Nah, ini ada saya kasih perbedaan di sini, warna titik warna bawaannya tannya ya. Ini agak sedikit mekar dikit, enggak apa-apa, normal. Ini ya. Ini jadi titik bidiknya enak gitu, ada pembeda gitu ya. Ini saya kerok nih. Sengaja saya kerok supaya si pemiliknya enak buat bidik. Oke, ya seperti ini ya. Ini normal, kalau misalkan kalian saat pertama kali pakai, jangan masukkan magazin dulu, tapi kosong dulu aja kokangan pertama. Oke, baru di dorong pelan-pelan. Oke, nah setelah kedua itu enak, lancar. Oke, nah itu dia. Oke, lancar ya. Tuh. Nah, termasuk ini juga, outer barrelnya hitam. Nah, ini nggak saya tahan ya. Tuh. Itu. Ini karena kokangan pertama masih seret, karena silikonnya belum terlumasi ya di pistonnya. Seperti itu, ini metal ya, dua-duanya ini. Oke, kita dorong. Oke, pelan-pelan aja. Dan pastikan saat di depan itu sempurna ya, begini ya, jangan nanggung. Misalkan kokang saat masuk ke peluru, ini masih nyangkut seperti ini nih. Ini jangan biarkan seperti ini, tapi tarik dulu ke belakang. Posisinya miring begini ya, dan posisi tangan di luar trigger di sini. Oke, tarik ke belakang sedikit, set, gitu kan? Jangan sampai full, karena BB-nya bisa masuk dua. Sedikit aja baru dorong lagi. Nah gitu, sampai benar-benar sempurna semua ya, semua tipe Black Mamba. Gitu. Oke, gitu ya. Ini sudah hop up adjustable semua. Nih, hop up adjustable semua. Masuk ini juga hop up adjustable. Ini adalah mekar gini nggak apa-apa ya, normal, udah bawaan dari pabriknya. Nggak saya lem karena nanti mempersulit bongkar pasangnya ya. Ini nggak ngaruh misalkan saat di ini tembakin dia ya, mekar gini. Ini kan dalamnya nggak saya cat ya, ini masih warna tan nih kelihatan. Nah itu kelihatan ya. Kalau misalkan saya cat di dalam nanti seret yang ini gitu ya. Tuh saya tekan lagi aja nih. Ini nggak ngaruh ke akurasi, nggak ngaruh ke unit ya. Oke, itu ya tinggal tekan pakai tangan aja gitu. Nggak saya lem. Terus apalagi pemberat sudah pasti semua udah kasih pemberat, penguat juga di ini di apa? Di spring guide udah saya kasih baja. Terus ini juga kasih pemberat semua. Tiga-tiganya magazinnya kasih pemberat. Nanti saya akan tes masing-masing 2 BB ya. Ini udah saya isi semua, 2 BB semua. Itu sama, ini sama 2 BB. Ini udah saya kasih siapin 150 butir mulus ya. Semuanya mulus. Oke, nanti kita tes. Ini cuacanya hujan ya. Jadi kalau misalkan agak sedikit kasar-kasar suara rintik-rintik hujan, mohon maaf ya karena lagi hujan sekarang. Nanti kita akan tes bentar lagi ya. Oke, kita akan masukkan magazin masing-masing 2. Ini kiriman untuk Om Andri. Ini untuk Om Fuji.
Dan ini Om Eko. Oke, Eko kalau nggak salah di Purwakarta apa ya? Kemana gitu saya lupa. Atau Om yang satu lagi, Om Eko Purwakarta, Om Fuji Purwakarta. Oke, langsung kita tes aja. Bismillah. Sini ya. Itu kardus yang belum bolong. Langsung tembus ya. Kita kurang lagi. Tembus lagi, oke. Kita pakai yang ini. Atau enggak tembus. Yang satu lagi. Tembus, oke. Tapi tenang ya, ini powernya udah pasti udah upgrade. Nanti gampang diatur lagi kompresinya. Tes, punya satu lagi. Tembus. Satu lagi. Oke. Nah, ini kan nggak tembus nih. Nanti saya upgrade lagi di pernya ya. Oke, saya ganti pakai per 1,3 tapi pendek. Ini kan 1,2 ya. Itulah sulitnya setel kompresi ya. Walaupun sama ini 1,2, tapi pernya lebih kuat ini. Nah, ini biasanya dikompresi di apa? Antara chamber, apakah chamber dan inner barrel ya. Jadi saya oprek lagi supaya benar-benar maksimal tembus. Oke. Ini siap kirim tiga-tiganya. Insya Allah hari Senin ya. Sekarang kan hari Minggu ya. Kirim hari Senin besok. Ini tinggal tunggu aja paketnya. Terima kasih yang sudah mau order. Oke, ini masalahnya sudah diatasi. Ternyata masalahnya di hop up ya. Yang tadi itu hop upnya terlalu neken. Itu. Oke, kita akan tes lagi. Ini hop upnya udah dikendorin. Kita tes langsung. Ini masih pakai per yang sama ya. Dengan yang ini 1,2. 1,2 maksudnya per 1,2. Oke, kita tes aja. Yang belum bolong mana nih? Ini udah saya tes semua sebelumnya nih. Mungkin yang bawah kali ya. Oke. Tembus ya. Terus lagi yang pojok kiri atas. Oke, tembus. Jadi masalahnya bukan karena per atau kompresi, tapi hop up-nya terlalu nekan. Karena emang saya ngetesnya waktu kemarin-kemarin itu di 25 meter. Oke, kalau misalkan mau jarak jauhnya ditekan lagi aja ya. Oke, baut plus. Nah, buat plus seperti ini. Obeng. Tekannya jangan terlalu banyak-banyak, kan sedikit aja. Dan saat dikendorin, usahakan jangan sampai ngelewatin lubang. Karena nanti saat dikokang, nyangkut ya. Saat dikokang, nyangkut di slide ini. Jadi usahakan itu, lah segini adalah standar nih. Dia di bawah lubang. Oke, ditunggu aja paketnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Kalau misalkan mau order, nanti saya cantumkan nomor WhatsApp di deskripsi maupun di pin komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.